percayalah, Perdana Menteri ini asalnya daripada persatuan belia. Jadi saya faham apa kehendak belia dan keperluan belia kepada kerajaan. Dan menteri yang pertama saya sandang adalah belia dan sukan. Sambutan pada kali ini yang bertemakan Dekad Ini Dekad Anda meneruskan legasi HBN sebelumnya yang menjadi pendorong kepada generasi belia keluarga Malaysia supaya lebih bersemangat dan komited dalam rencana kepimpinan masa depan. Kerajaan hari ini mengambil pendekatan bekerja bersama rakyat lantaran peranan penting yang dimiliki belia dalam menentukan kejayaan setiap agenda pembangunan negara. Walaupun dalam majlis sambutan pada hari ini, seramai 6 individu akan menerima anugerah Perdana Belia Negara 2021, sebenarnya kita memiliki ramai lagi warga belia yang membanggakan negara.